Ini yang digoreng, ini yang dikukus ya. Ini sambelnya bawang putih, bawang merah, sambel mentah, terus dikasih kecap asin sama dikasih jeruk nipis. Udah itu aja, guys. Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi-pagi ini teman-teman masih bersama saya ya. Kali ini aku mau mempersiapkan untuk makan siang nanti ya. Jadi kali ini aku mau masak pare isi daging. Sebetulnya ini sudah lama sekali ya, sejak saya di Cina itu saya sudah masak ini ya. Sudah sampai sekarang udah berapa ya? Mulai saya bikin pertama kali bikin YouTube tuh saya sudah masak ini. Ada di vlog saya yang pertama kali waktu saya di Cina itu sudah masak ini, teman-teman. Tapi kali ini saya mau masak lagi ya. Oke, teman-teman ya, tetap stay tune dan lihat bagaimana caraku bikin pare isi daging atau pare gulung. Stay tune ya. Ini bahan-bahannya ya, teman-teman. Ini daging. Daging sapi, saya pakai daging sapi. Ini nanti dicincang, terus jamur kering. Ini sudah tak rendam sama air panas. Terus pare, ada pare, ada tahu. Di sini saya tidak pakai telur ya. Nah teman-teman, ini jamurnya, tahu, daging, kita langsung goreng ikan gitu ya. Oke, ini parenya sudah dicuci bersih, tinggal ini lubangnya dilubangin ya. Begini. Bumbunya sudah tercampur ya, ini bumbunya saya cah ya. Jadi ini jamur kering, daging, sama tahu ya. Terus saya kasih tepung maizena nih, kasih gula sedikit, terus dikasih kecap asin, kasih garam, lalu kita campur. Juga dikasih tepung tapioka ya teman-teman ya, biar agak kenyal. Tambahkan sedikit vinegar, tambahkan tomat ya teman-teman. Nah, biar rasanya mantap. Oke, mulai kita aduk ya. Kita pakai tangan aja biar rata. Ini bisa dikasih telur juga bisa ya. Mulai kita masukkan ini ya. Ini yang sudah selesai bisa ditaruh kukusan ya. Nah, sudah selesai, ditutup ya teman-teman ya, sampai mateng. A few moments later. Nah, sudah mateng teman-teman ya, tapi ini mau tak goreng. Ada yang basah,
dan ada yang digoreng ya. Saya lebih suka yang digoreng. Nanti Mas Bojo yang basah aja. Kasih ke Mas Bojo. Nanti Pak Suami biar nyoba yang gorengan juga ya. A few moments later. Monggo makan. Nih, ini yang digoreng, ini yang dikukus ya. Ini sambelnya bawang putih, bawang merah, sambel mentah, terus dikasih kecap asin sama dikasih jeruk nipis. Udah itu aja, guys. So simple banget ya. Ini ikan. Ikan petek. Katanya ini ikan petek katanya. Nah, ini cara makannya ya. Ini dicocol. Nah, oh, mantap, guys. Dicocol seperti ini. Oh, lho, ceblok, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, guys. Ada sayur lodeh. Maaf ya guys, saya nggak mau nyoting suami. Dia nggak begitu suka kalau disoting. Kita lagi makan. Guys, monggo makan semuanya ya. Dicoba, ini silahkan dicoba, mantul banget. Hari ini di sebelah saya itu ada kebun tetangga ya, tanah tetangga dipotong jaluk kopi, guys. Yus, takei. Ini bubuan kopi asli nih ya, teman-teman ya, kopinya sendiri. Jadi kalau asli itu bikinnya sedikit aja. Wis, kopinya sudah selesai. Sekarang goreng pisang goreng. Ini teman-teman, pisangnya itu sebetulnya kemarin mau dibikin keripik ya. Berhubung pisangnya mateng, karena saya juga nggak sempat-sempat ya. Ya wis lah, ini tak buangin karena kan udah mateng. Jadi besem-besem, tak buangin yang di atasnya ini. Karena udah nginep 2 hari ya. Saya nggak sempat kemarin, udah dionceki. Ya wis gak popo, guys. Masih bisa kemakan. Nah, wadang goreng. Siapa saja boleh makan. Nah, teman-teman, sudah mateng pisang gorengnya, cantik yo. Ini pisang raja nangka itu kalau digoreng tuh kuning, teman-teman ya. Nah, begini kan bisa kita manfaatkan ya. Kemarin mau tak goreng, yang makan nggak ada. Terus mau tak goreng siang-siangan. Soalnya banyak sekali, teman-teman, satu corong ya, satu tundung. Kemarin soalnya tak tinggal pergi 2 hari berturut-turut, jadi pisangnya nggak ada yang menangani. Tapi nggak apa-apa lah. Tuh kan pisangnya panas, guys. Nanti mata kasih ke orang yang lagi kerja di sebelah. Nah, nanti siapa yang mau boleh ngambil ya, sesukanya, wes.
pisangnya, ini kopinya. Wes. Ini guys. Nah, teman-teman, siap meluncur, cur, cur. Ini teman-teman. Kan mesti punya kuidung gurinya ya. Apa sapa lo takei, Pak? Ono rambutan kok. Lek arep takei, takei. Bu. Hah? Aku iki request wis kok arep rambutan. Ben aku sing ngunduh, Bu. Kapan? Iya tuh. Kapan? Mau sandi arep ngunduh, Pak. Besok ya? Iya. Aku sing ngunduh ya. Heeh. Arep engko didumi ya kabeh ya. Hah? Kabeh dikei. Iya. Engko tak kirim lagi ana. Oke. Arep mlaku maning ya? Mlaku ning ndi? Terus kula niki teler. Niku kok mlabot, buru teko. Iya wingi piye mlabot? Aduh, nyekel widang sing moleh sing adus ding bisik-bisik tetangga. Kan kerajaan aja ada tetangga.